sobrevivido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Radio GP, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga agar selalu dapat notifikasi terbaru dari Radio GP. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Radio GP ya. Oh, wow. Ini sudah mulai sprint race, teman-teman. Sprint race sudah start. Yang mana sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel to Radio GP, teman-teman ya. Oke, to the point aja, sudah start sprint race ya. Sudah berjalan dalam 9 lap ya. Semuanya 12 lap, teman-teman ya. 12 lap. Dan sudah berjalan 9 lap ya. Tinggal 9 lap. Yang mana sprint race ini formatnya untuk juara 1 mendapatkan 12 poin ya. 12 poin. Dan untuk juara 2 9 poin ya. Gila parah Mark Marquez. Kecepatan Mark Marquez tidak dapat itu, teman-teman. Kalah cepat ya. Di trik lurus kalah cepat. Dan crash ya, banyak sekali crash. Pertama crash adalah Joan Mir, teman-teman. Joan Mir crash. Yang kedua ada Enea Bastianini ini yang gila parah kecepatan, gila parah. Memang betul banyak yang crash ini ya. Kecepatan sudah menggila, banyak yang crash. Enea Bastianini ini crash dengan luka Marini, diikuti oleh Bezeki ya. Bezeki posisi sekarang, untuk sekarang posisi Mark Marquez di posisi kelima ya. Sebab kalah cepat, teman-teman ya. Kalah cepat ya. Kecepatan kalah di trik lurus, sekali dipotong dua orang, teman-teman. Yang tercepat sekarang adalah si Jorge Martin ya. Yang kedua Francisco Bagnaia, ketiga ada Jack Miller, keempat ada Miguel Oliveira, kelima ada Mark Marquez ya. Memang kecepatan Honda kurang, teman-teman ya. Betul seperti Mark Marquez katakan ya. Mark Marquez paling bisa bertahan posisi 5 atau di bawah 10 besar ya. Untuk sekarang masih berlangsung, sudah tinggal 8 lap lagi ya. Tinggal 8 lap lagi. Gila parah Jack Miller, gila parah. Sudah memotong Francesco Bagnaia. Jack Miller menggila parah. Gila parah Jack Miller, gila parah, teman-teman. Jack Miller gila parah. Sudah memotong Bagnaia. Sekarang yang pertama ada Jorge Martin, kedua Jack Miller, ketiga ada Francesco Bagnaia, keempat Miguel Oliveira, Kelima Mark Marquez. Gila parah Jack Miller sudah memotong Jorge Martin. Jack Miller memotong Jorge Martin. Memang gila parah Jack Miller. Mimin sudah katakan Jack Miller gila parah. Gila parah Jack Miller. Kecepatan Jack Miller mengalahkan Francesco Bagnaia, bahkan Jorge Martin sendiri. Tapi di trik lurus kalah. Di trik lurus kalah si Jack Miller. Nanti dipotong lagi tuh. Sudah dipotong lagi oleh Jorge Martin. Jack Miller di posisi kedua. Mark Marquez masih di posisi kelima ya. Crash ngeri kali tadi crash. Oke, informasi ya, informasi medical info yang mana Bastian ini harus pergi ke hospital ya, ke rumah sakit karena tangan kanannya sakit, teman-teman ya. Lengan kanannya sakit selepas crash tadi, teman-teman ya. Bahaya. 4 lap lagi. Posisi Jorge Martin pertama, Jack Miller kedua, Francesco Bagnaia ketiga, Miguel Oliveira keempat, Mark Marquez kelima ya. Mark Marquez kelima. Apakah Mark Marquez bisa memotong Miguel Oliveira? Parah. Maverick Vinales dengan Francesco Paul Espargaro dengan si Alex Espargaro duet sengit. Parah mengamuk nanti si Alex Espargaro dengan si Maverick Vinales.
Oke, untuk posisi sekarang Francisco Bagnaia sudah memotong Jack Miller. Tinggal lap 3 lap lagi, tinggal 3 lap lagi. Gila parah Mark Marquez memotong 2 sekali. Miguel Oliveira dengan Jack Miller dipotongnya. Gila parah, 2 lap lagi. Mark Marquez pertahankan, kejar Francisco Bagnaia. Gila parah, teman-teman, ngeri-ngeri. Teman-teman mau lihat, lihat saja di menonton gp.lol ya. Nonton gp.lol, gila parah sekali. Sengit-sengit. Memang sengit sekali di hadapan ya. Mimi enggak bisa tunjuk, nanti kena copyright. Susah Mimi nanti kena copyright. Last lap Mark Marquez sudah kena potong oleh Miguel Oliveira. Miguel Oliveira sudah memotong di last lap. Apakah Mark Marquez bisa mempertahankan posisinya di posisi keempat atau bisa memotong? Ini tadi posisi Mark Marquez memotong 2 sekali. Sekarang dipotong lagi. Sekarang last lap Miguel Oliveira, Francisco Bagnaia di depan. Last lap. Miguel Oliveira terkeluar, Mark Marquez di posisi keempat. Mark Marquez posisi ketiga sekarang, pertahankan Mark Marquez. Sedikit lagi. Yang di depan. Gila parah teman. Gila parah. Oke, sudah berakhir. Yang mana Francisco Bagnaia yang pertama, kedua ada Jorge Martin, ketiga Mark Marquez. Gila parah. Francisco Bagnaia sempat memotong Jorge Martin di last lap Di last lap. Gila parah. Besok lagi seru, teman-teman. Besok pasti seru lagi. Gila parah. Mark Marquez juara ketiga. Oke. Mark Marquez T-shirt sprint dimenangkan oleh Francisco Bagnaia. Gila parah. Aksi Mark Marquez pun gila parah. Sangat seru tadi. Mark Marquez memotong 3 orang sekali. Miguel dengan Jack Miller ujung-ujungnya kosong. Tapi ada perlawanan yang sangat luar biasa sekali. Ini hampir, kalau seperti ini hampir sangat mantap sekali ini. MotoGP sudah mulai bangkit lagi, teman-teman. Dan tadi aksi Maverick Vinales dengan si Alex Espargaro ya. Gila parah. Oke, teman-teman, sudah selesai semuanya. Yang mana Mark Marquez di posisi ketiga, Francisco Bagnaia keempat, Jorge Martin kelima. Jorge Martin kedua, Mark Marquez ketiga, Jack Miller keempat, Miguel Oliveira kelima kalau nggak salah. Melebar rupanya si Miguel Oliveira melebar. Wow, 3 orang sekali potong. Berarti kelima si ini ya, si Paul Espargaro atau Maverick Vinales ya. Winner. Gila parah. Ini baru MotoGP, teman-teman ya. Ini baru MotoGP ya, teman-teman ya. Gila parah. Ini baru MotoGP ini. Seru. Oke, teman-teman, itu saja sprintnya. Berarti Mark Marquez ada poin berapa ya? Mark Marquez mempunyai 7 poin ya. Francisco Bagnaia 12 poin. Siapa lagi? Juara 2 Jorge Martin 9 poin ya. 9 poin, mantap kali. Oke, untuk sprint race hari ini yang tercepat adalah Francisco Bagnaia, kedua Jorge Martin, ketiga Mark Marquez, keempat Jack Miller, kelima Maverick Vinales, keenam Alex Espargaro, ketujuh Miguel Oliveira, kedelapan Johan Zarco, sembilan Alex Marquez ya. Ke-10 Fabio Quartararo dan Raul Fernandez, 11 12 Brad Binder ya. Alex Rins 13, 14 Franco Morbidelli, 15 Takagi Nakagami, 16 Fabio Di Antonio ya. Yang lain crash ya, seperti Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, ini Luca Marini, Johan Mir dan Augustus Fernandez ya. Untuk poin masing-masing, Francisco Bagnaia mendapatkan poin 12 poin, Jorge Martin 9 poin kalau nggak salah Mimin. Si Mark Marquez 7 poin, Jack Miller dalam 5 poin, Maverick Vinales 2 poin, Alex Espargaro 3 poin. Nggak tahu, pokoknya
Alex Marquez 1 poin ya. Alex Marquez 1 poin. Oke lah teman-teman, itu saja untuk informasi hari ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.